Va. Wah, pakai air mat gini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Teman-teman siapa kabar semuanya, alhamdulillah ya. Di depan itu ada seorang bapak-bapak yang nurut saya layak kita bantu. Masalahnya beliaunya itu umurnya sudah sepuh tuh, kelihatan ya. Dia tadi kita ikutin dari belakang, dia dorong becak nyari rosokan. Ya, nyari rosokan dia sambil jalan kaki. Coba nanti kita stop di sana, kita parkir mobil, kita ajak ngobrol, kita serahin sembako sama nanti kita stop sini ya. Situ. Nanti kita tambahi sembako sama uang tunai. Sini aja Pak. Tuh banyak. Bah. Wah, pakai air mat gini ya? Iya, itu lo tak kali pas tuh Pak. Eh? Tak kali pas tuh bro. Oh iya. Sehat alafiat ya? Amin. Alhamdulillah. Masih ingat sama saya? Nggak ingat Pak. Nggak. Loh, masa nggak ingat? Sampai kok setiap hari kerja nggak capek? Oh ya, cari ekonominya keluarga. Ekonomi keluarga. Alhamdulillah hari Bapak ini. Dulu saya tanya tanah di sini dulu. Ya, kita ketemu lagi ya. Amin ya. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan amin, buat sampean. Amin ya Allah. Ya. Amin Pak. Masih ingat ya? Ya. Jadi masih kita. Masih ingat Pak kerja di situ Pak. Ya, agak minggir dulu. Ya Pak. Yuk. Ya Allah. Ambilkan sembakonya. Ya, kita ya, tambahin sembako lagi. Amin, ya amin Pak. Kemarin uangnya dipakai apa? Dipakai uang Pak, dulu Pak. Dipakai bayar? Pakai bayar anak. Butuh ya. Butuh. Sampai nggak capek tak kok kerja ya, terus? Nggak, Pak. Setiap ya, hari Pak. Ya, setiap Pak. Hari, ya. Jadi kita tidak sengaja ketemu Pak, banyak Pak, yang kedua Pak. Kali, ya. Mbak, itu ada sembako. Kita ya, taruh di mana? Ya saya terima kepada di kelihatan Pak. Oh gitu, enggak, maksudnya ditaruh di mana? Ya ditaruh di rumah masih. Bukan, ditaruh di mana? Di sini? Di sini ada Pak. Ya boleh. Untuk kali sini kali ya. Iya ya. Mas, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Pak. Seorang kakek ya, yang mana amin, ya. Di usianya yang amin. Sangat luar biasa amin, ya. Banyak ini masih semangat untuk mencari pekerjaan ya. Mudah-mudahan berkah barokah. Amin ya? Ya. Jadi kita ketemu dua kali. Dua kali ini Pak. Dua kali ini. Saya boleh nggak tahu rumahnya di mana sih? Eh? Ya. Rumahnya satunya itu. Belok ke sana. Ya. Bapaknya kalau tanya Pak itu. Istrinya nggak saya tanya. Kemarin waktu dapat rezeki istrinya kaget nggak? Ya. Itu anak saya sudah bilang. Pak, ya. Saya lihat di TV. Di Facebook. Oh gitu. Ya. Oh. Sampaian. Oh gitu. Berarti ya. Anaknya ngelihat YouTube ya? Iya. Lihat saya sama bapak. Iya. Alhamdulillah. Dikasih uang berapa Pak? Kalau bahasa umpama saya tidak bahasa Indonesia itu. Dikasih uang berapa? 300. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wih takbir. Ya sudah. Sekarang bapak pulang hati-hati. Amin. Ya bapak pulang. Ini jam segini Pak ya Pak. Iya. Iya. Rezekinya sampean. Iya. Ya. Jam segini ya. Rezekinya sampean. Amin. Sudah makan belum? Kali sudah makan ya. Lagi, Pak. Oh siang ini kita nyari makan di mana warung makan ya? Sudah Pak nanti. Duh. Sebelah lagi makan pulang Pak. Duh nggak apa-apa kalau kita mau nyari makan di mana? Ya. Makan di rumah Pak. Mau dimakan sama istrinya di rumah. Iya. Ayo. Ini kayak apa ini bawa becaknya? Saya aja ada yang bawa. Eh didorong pelan-pelan. Ayo nggak apa-apa jangan malu. Nggak ada Pak. Kenapa kok malu? Mas Agus ada air minum nggak? Air minum nggak? Iya Pak.
sudah Pak. Kita istirahat dulu, kita istirahat dulu, kita istirahat dulu. Berangkatnya jam pinten? Tadi ya. Kita duduk-duduk di sini, ayo. Jam. Ini gimana caranya biarkan? Yuk, yuk, yuk. Nanti jam. Hah? Oh, mendet niki. Menarik juga. Bang. Tadi lihat kotorannya di situ Pak, di hotel Bugatti itu Pak. Oh gitu. Iya. So, kalau kayak gini laku berapa? Dapat berapa? Kalau hotelnya itu ada betina ya, saya enggak. Kalau ini dapat berapa ini kalau jual ini? Berapa? 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 Kalau gini dapat 15.000 sampai 10.000 Pak. Segini banyaknya cuma dapat 15.000. Iya. Moso. Enggak ada air minum dah. Habis. Mas Agus, dompetku ada di situ, Mas. Ini Pak, ini Pak. Eh? 10.000. Luar biasa. Namanya Pak siapa sih? Pak Deran. Pak Deran. Pak Deran, warga Lamongan. Usianya berapa? Sekitarnya enggak 77, Pak. 77. Tidak mau berhenti. Selalu nyari pekerjaan. Yang penting sehat. Sampean kemarin bawa sarung, selalu sholat. Sekarang sarungnya ditaruh di mana? Coba di rumah, Pak. Allahu Akbar. Masa alhamdulillah. Di rumah, Pak. Ya Allah, Bapak. Hah? Ya. Saya tambahin ya. Amin, Pak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya minta berkah barokahnya. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahu Akbar. La ilaha illallah wa rasulullah. Ya, teman-teman subscriber semuanya. Tidak sengaja kita ketemu lagi. Amin, ya. Di sini ya. Di situ Pak. Rezekinya ya. Berarti kita ketemu dua kali. Dua kali ya. Ini, dua kali ini. Alhamdulillah selalu bawa berkah barokah. Barokah alhamdulillah. Dok. Selalu dapat rezeki. Dapat rezeki alhamdulillah. Iya. Mana tadi sekolah nopo pun lulus? Tiga rumah. Pun rumah tegak sedoyo. Mbak. Mereka sedoyo. Mbah, topinya dilepas dong. Iya. Ya. Amin. Ya, teman-teman semuanya, amin. Kalau ngelihat bapaknya daerah Lamongan, di daerah Lamongan, amin. Ayo kita berbagi, ya. Ya, berbagi itu untuk diri sendiri. Sehat terus. Amin, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Ya, luar biasa. Mbah, sampai tadi dari sana didorong. Didorong itu sambil nyari rosokan yang di pinggir-pinggir jalan. Oh, kalau ada satu dibawa masuk. Nah, ini tadi dapat berapa ini namanya? Satu karung ini kalau dijual banyak baru dapat 15.000. 15.000 itu paling banyak, Pak. 15.000 itu sudah paling banyak ya. Sehari ini, Bu. Ya sudah enggak apa-apa. Yang penting sehat, yang penting sehat. Amin. Yang penting sehat. Gajah sawah, Pak. Belum asat. Belum asat. Gajah sapit, sawah. Enggak apa-apa, biar enggak punya sawah, yang penting sehat. Akhirnya di jalan gini agak. Uangnya ditabung. Amin. Sembakonya dibawa pulang. Amin. Kasih istri. Amin. Kalau ditanya anak tadi ketemu Pak polisi lagi. Amin. Ya. Ya sudah. Dulu ya sudah tahu Pak. Ya. Mudah-mudahan berkah barokah. Dukung amin. Terus kegiatan kami Purama Belajar Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.